dengan Lutfi, Razi, LRC. Dan kali ini aku mau nge-review Golden Fields. Ini adalah Golden Fields Coknya versi Choco Crunchy. Ya, yo guys, kita sama roti ini ya. Aku coba ya, kita ambil rotinya. Ini yang dikupas ya teman-teman. Pinggirannya nih, jadi ini. Ini yang taruh dulu ya teman-teman. Oke, mari kita coba ya. Ada semut dikit guys. Sabar ya guys ya. Aku akan buka Golden Peel-nya. Lihat. Lihat teman-teman. Lihat. Hitam banget guys, tapi ini pasti enak ya. Ini aku udah pernah nyobain, enak. Coba ya, ini kita pakai ini ya, sendok. Kita ambil segini ya, bikin roti terenak ini guys namanya ya. Terus katanya ada yang rasa keju ya, katanya ada yang rasa keju teman. Nanti aku cobain juga. Kita dipercepat. Berbaris kasar di bawah, C, SHU, kalau berbaris dua masuk, tuh. Jadi A, I, U-nya tetap ini A, mewakili A, ini mewakili. Tambah lagi. Ini mewakili A, I, ini mewakili U, ya. Okay. Ini mewakili A, ini mewakili B, ini mewakili U. SHO. Oke, teman-teman, sudah. Terlihat enak ya. Ini hilang. Tapi untuk ini SHI, ini SHI. Enak banget guys. Jadi kalau ibu ngeja, soal dua patah, ini ya. Soal dua coba si soal dua dua masuk. Cari guys. Atau ada juga soal. Oke, mari kita coba. Jabar I si soal jabar sur ada jabar ada PS ada soal PS so PSI PSU kayak gitu bu nanti. Enak banget guys. Soal dua coba lagi ya. Soal dua kasroh si soal dua dua masuk. Oh, enak banget guys. Mau coba? Yaudah, gak apa-apa nanti ya. Kali ini ada di mana-mana ya. Ada di Indomaret dan ada di minimarket ya. Yang sering buku tukar ya. Enak banget guys. Kalau ini saya bercandanya ngomong dodol. Nanti kita coba yang rasa keju ya. Dodol. Enak banget. Dan ini pun sama. Kalau berbaris pakai A, ini bunyi O, B-nya hilang, tinggal do. Enak, enak. Do. Bukan D-H-O. D-H-O. Habis. Kalau DL lebih banyak. Ini B, DHI, B. Ini DHU, DHU. Ya, do biru. Aku mau nyong bikin ya, do biru. Nanti di lain kesempatan saya bikinkan ibu dengan mulutnya ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya bu ya. Bentar guys, lagi ngunyah guys. Ini hitam dong. Ada kebosok gigi ya. Ini termasuk huruf-huruf yang bunyi O ya. Tadi ibu ingetin lagi diktat yang tadi kan baru sampai 13. Iya, dipercepat ya teman-teman. Dia pahit semua. Ada nama. Minum. Ini O. THO, THU. THO, THI, THU. O, T, U. O. Ini berarti nggak berubah ya. THO, THO juga. Oke. Okay. Yang ini sudah selesai. Sekarang kita zo. Yang ini guys. Berbaris patah zo. Tapi berbaris yang Z. Keju. Ini yang masuk keju teman-teman. Ini aku beli di dulu ya. Zo Z. Coba aku. Ini ada yang guys. Coba buka ya. Wah. Buinya ada. Wangi banget. Ini guys nih. Ada komanya tapi nah. Kayak aku juga udah coba. Wanginya. Enak banget guys wanginya nih, cium nih. Coba deh dicobain. Mirip pantau, Bu. Oke guys. Ayo kita ambil ya rotinya. Ain.
Kalau sudah harga aku koma di atasnya gitu. Ini beli ada di Cubic ya guys. Ya kata dia. Yang di Lulu. Itu cobain ada yang kok ada golden feel ya. Ada aba-abanya. Iya ini koma ya. Gimana sih mau kirim koma tuh? Ya udah ya guys. Langsung saja yang rasa koma A. Keju ya, aduh. Sama dengan alu. Sepertinya ini enak ya. Harusnya enak coba deh. Gitu. Harusnya enak sih ini. Enak, tapi ada koma. Coba cobain dikit ya. Yang gitu loh, Bu. Ini ada koma. Karena ini urut tenggorokan, ditenggorokan. Kalau A biasa aja A. Ya. Lumayan enak. Enak. Padahal lumayan enak tapi sedikit belum, ya. Belum rasain kok jadi. Tapi kalian ini pasti kalian harus coba ya rasa cheese dan rasa coklat. Iya, harus rasain coklat. Segini aja cukup ya teman-teman. Karena aku belum nyobain. Nih ya. Suka menyamaratakan. Wah. Padahal kalau dibaca sama beda. Sebenarnya aku nggak terlalu suka yang keju tapi ya sudah lah aku coba ya teman-teman. Kemudian dibaca tiga lain, dua kado. Kalau agabun alin bukan ani, sisa yang pedih itu dengan alif. Alin, kalau alhamdulillah alamin. Nanti kita lihat-lihatnya perubahan-perubahan. Kayaknya nggak enak, tetap enak teman-teman. Perbedaannya antara A dan A. Kemudian yang berikutnya adalah alin. Coba tuh Bu. Ini kan derin. Enak banget. Ini derin. Kalau di Jawa gitu. Ya kok gitu. Enggak jadi gini. Khairul mahdu, mahrib. Padahal maghrib. Kalau di Sunda kekerasan terlepas maghrib, G-nya jadi G. Ini ditulisnya memang G, tapi dibacanya agar aku erin. Terlalu banyak tuh. Nah, jadi kalau sudah berbaris ini, erinnya jadi itu. G, go, go, ini eri, ini lu. Tapi membacanya bukan go tebel, bukan go pra, tapi go rapuh. Lo, 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 ri, lu. Karena sudah efek ada fatah ini go. Jadi rasanya enak. Di sini jadi bunyi. Tapi oh, nanti aku tetap, terakhir nanti aku nilai ya teman-teman. Ini fa. Enggak bolehnya perubahan fa. Fa itu tetap. Oke, okay, sorry. Fa fi fu. Tunggu deh. Fa fi fu. Oke guys, sudah selesai. Coba-cobanya. Oke, ini sendok yang tadi. Tisu ya, maksudnya tisu. Oke, itu kalau nggak salah kayak gitu ya. Gitu kok. Dan aku nilai mana yang lebih enak. Nulis latihannya, kok itu kurang bagus nih. Bentar guys. Nulis kokinya. Yang mana yang lebih enak, yang mana, yang mana? Ini. Kalau sudah berubah. Kenapa? Karena ini ada rasa coklat, apa? Iya bener coklat, tapi kayak ada gitunya guys, crunchy gitu. Dan kita kasih nilai ini 10 per 10, apa? 10 bahan 10, aku kasih nilai 1000 per 10 guys. Karena ini enak, yang keju 7 per 10 guys. Ini ternyata enak juga sih yang ini, tapi lumayan enak ya. Oke teman-teman, kali ini kita selesai. Itu hanya review saja. Ini adalah sendok yang tadi. Kita harus cuci ya nanti ya. Oke teman-teman, sepertinya konten kali ini sudah dulu ya teman-teman. Kita lanjut besok atau nanti lanjut malam ya teman-teman. Malam nanti kok gak salah ada. Ada apa guys ya? Aku nanti main apa ya? Tunggu selanjutnya ya. Yaudah guys, dadah. Ayo, itu tukarnya sama Hamzah aja.